بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamid din amma ba'd Ma'asir al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakmullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan kita pun mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa berbuat kebaikan di dalam hidup kita ya untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk kita berada di atas jalan kebaikan sampai kita wafat dalam keadaan khusnul khatimah amin ya rabbal alamin kemudian salawat serta sana mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau sahabat-sahabat beliau dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik sampai datangnya kaum muslimin di penghujung zaman nanti ma'asral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah di kesempatan siang hari ini yang mudah-mudahan ya semuanya dalam keadaan baik sehat dan yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang di siang ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Aina Nahnu Min Akhlaki Salaf ya, di mana posisi kita dari akhlaknya para salaf ya ini untuk kita membandingkan diri untuk kita berintrospeksi diri agar kita itu tahu hakikat diri kita ya dan itu judul untuk pengajian kita di siang hari ini siapa kita Ya, dengan kita melihat potret para salaf, kita akan tahu di mana posisi kita, yang sehingga dengan amal kita yang penuh dengan kesedikitan, ya kita tidak merasa di atas langit, ya kita tidak merasa besar, yang ternyata di sana ada yang para salaf orang-orang yang amalannya sangat luar biasa, yang jauh melebihi amalan-amalan kita yang sangat sedikit ini, sehingga kita pun akan malu, ya ketika kita mau berbangga dengan amalan kita yang sedikit. Dan muncul dari situ pula harapannya agar kita ya berusaha memperbaiki diri kita. Ya, kalau kita mengetahui hakikat diri kita yang penuh kekurangan tersebut, maka mereka yang ingin baik memperbaiki dirinya pasti di sana dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya dan penuh dengan usaha untuk memperbaiki dirinya. Ya, dia akan dibantu kemudian dia akan dibantu oleh Allah subhanahu Wa ta'ala atas doa yang telah dia panjatkan dan dia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala untuk melalui berbagai macam usaha yang dia lakukan di ta'ala Mas muslimin berkaitan dengan e, berkaca diri tentang siapa diri kita ya andalah di sini kita akan bahas perkataan yang selanjutnya, adalah perkataan dari Fudail bin Ayat ya Al Fudail bin Ayat yang mana beliau ini yang yang sering kita dengar beliau adalah seorang yang sangat utama perkataannya banyak sekali yang pantas ditulis dengan tinta-tinta emas perkataan-perkataan yang indah yang menghujam ke dalam hati-hati orang yang mengambil pelajaran dari ucapan-ucapan para salaf ya. dan beliau dulunya adalah seorang perampok yang luar biasa ya perampok yang sangat hebat sampai beliau ini sebuah seorang perampok yang tidak butuh dengan bantuan orang lain ya merampok sendirian ya tidak butuh dengan berkelompok kelompok nggak butuh dengan kelompok satu dua dan tiga ya nggak butuh komando merampok sendirian dan sampai Orang-orang ya, para musafir, orang yang sering bepergian, ya melewati tempat tersebut, dia tahu bahwasanya tempat situ, kampung situ ada yang namanya perampok Fudail yang sangat kejam, yang sangat hebat, yang pasti kalau lewat situ mesti akan ya, terkena uh, imbas buruknya. akan tetapi suatu ketika, ya ketika Fudail mendengarkan percakapan uh, oh, sebagian orang yang akan lewat di tempat tersebut dia mengatakan bahwasanya di sana ada hudail perampok yang luar biasa jangan lewat sana pasti kita akan celaka kurang lebihnya demikian ya maka dia pun ya di dalam hatinya bergumam ternyata keburukan saya sudah sampai seperti itu ya ini maknanya saja yang kurang lebihnya demikian ya akhirnya dia pun tersadar dengan ucapan tersebut ya ada yang lainnya yang menyatakan bahwasanya ya beliau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di antara orang-orang yang lewat tersebut membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya alam ya ya belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ya dan seterusnya ternyata ayat tersebut menggugah dirinya dari berbagai macam kelalaian, dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam kegeliman. Ya kemudian tersadar, ya kemudian dia berbenah diri, memperbaiki dirinya. Ya kita Allah sampai kita dengar yang namanya Fudail bin ya ternyata sangat besar sekali namanya yang dulunya kita nggak pernah bayangkan ya ternyata dia adalah seorang perampok yang luar biasa ya dan kita yang mungkin keburukan atau kedoliman kita nggak seberat yang mungkin nggak membuat orang itu tercengang seperti Fudail bin Iyad mungkin kita nggak pernah merampok orang ya mungkin nggak kita nggak pernah menumpahkan darah orang dan seterusnya di antara keburukan-keburukan yang mungkin pernah dilakukan oleh Fudail bin Iyad ya kita terkadang mendengarkan ayat, atau mungkin bahkan seringnya kita itu, ya, atau kebanyakan kita mendengarkan ayat itu enggak sampai seperti beliau. Ya, mungkin hati kita enggak terasa tergugah enggak merasa bergetar, dan kita enggak mengambil faedah dari ayat-ayat yang kita dengarkan. Dia akan tetapi ya, seorang perompak yang luar biasa mendengarkan ayat, ya ternyata hatinya bergetar. Ya, kemudian dengan itu biidnillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada dirinya yang sehingga beliau menjadi seorang ulama yang sangat besar sekali ma'asral ikhwah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah itu sedikit berkena dengan Fudail bin Iyad dan beliau mengatakan di perkataan yang akan kita baca, ya, mengingatkan kita tentang hakikat diri kita jangan sampai kita ya, malah merasa diri kita itu bukan diri kita sendiri. Ya. Lihat beliau mengatakan ya miskin. Ya. Wahai jiwa yang miskin. Ya. Beliau bergumam kepada dirinya sendiri sepertinya wallahualam ta taala sepertinya demikian. Dan adalah kita lihat perhatikan diri kita. Wahai miskin. Wahai Anda berjiwa miskin. Bergomong pada diri kita sendiri. Bukan untuk mengoreksi apa? Ya, orang lain, bukan mengkoreksi ya teman-teman kita, tetangga kita, bukan kita diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri, dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mencari keburukan diri kita sendiri, ya melihat keadaan diri kita sendiri, bukan untuk mencari kesalahan orang, cari, ya mencari kesalahan diri sendiri kemudian berusaha memperbaikinya. Belum mengatakan ya miskin, wahai ya anda yang miskin, Anta ya. musi'un wa tara Anda itu orang yang berbuat buruk akan tetapi engkau memandang bahwa dirimu, dirimu adalah orang yang berbuat baik. Ya. Lihat, yang pertama beliau katakan adalah ini, diri kita itu banyak buruknya daripada banyak baiknya. Ya, akan tetapi kita itu ya memandang diri kita seolah-olah penuh dengan kebaikan ya kalau orang itu tidak ada kita mungkin orang akan butuh oh, seperti itu ya padahal diri kita sebenarnya adalah lebih banyak buruknya daripada kebaikan-kebaikan kita ya wa anta jahilun wa tara alim anda itu adalah orang yang jahil akan tetapi engkau itu memandang dirimu itu adalah seorang yang sangat berilmu orang yang penuh dengan ilmu ya sehingga semua orang butuh akan ilmu anda ya Wahai kita semuanya yang belajar, ketahuilah maupun yang tidak belajar maupun yang belum belajar ketahuilah bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada kita ketahuilah bahwasanya yang kita miliki itu sangatlah sedikit sekali ya Allah Subhanahu wa taala katakan wa ilmin alimun ya dan setiap di atas orang yang berilmu itu ada orang yang berilmu lagi Ya yeah, sampai akhirnya yeah, uh, bertingkat-tingkat ilmu seseorang di sini berilmu di sana akan lebih berilmu lagi dan seterusnya demikian sampai di penghujungnya adalah ya yeah, Zat yang maha berilmu Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan sampai kita berbangga diri dengan ilmu yang sampai kepada diri kita ya yeah, karena pada hakikatnya sesuatu yang kita ketahui itu sedikit kalau dibandingkan dengan apa yang tidak kita ketahui berarti sesuatu yang tidak kita ketahui itu lebih banyak daripada apa yang tidak kita ketahui ya maka setinggi apapun kita belajar janganlah ilmu tersebut menjadikan kita itu ya orang yang besar ya menjadikan kita itu orang yang tinggi orang yang angkuh di hadapan manusia nah. <tuh> kemudian belum mengatakan juga wah tabahuluh wah anda itu adalah orang yang bakhil, tetapi Anda memandang diri Anda, ya, itu sebagai orang yang sangat dermawan, yang diri kita, lihat ya, bandingkan, kita dengan para salaf dulu, dengan ya, para ulama dulu, Ya, yang kemarin kita baca adalah Abdullah bin Mubarak, yang sangat luar biasa perhatian dengan manusia, dengan harta dan ilmunya, ya, yang sotakohnya tanpa dipikir-pikir, ya temannya butuh 10.000 ribu dirham kemudian dikeluarkan untuk bayar utangnya ya dan demikian ya kita orang yang hidup di akhir zaman itu memang salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah dicampakkannya ya ke kikiran ya. <tuh> kebakilan di dalam hati-hati manusia yang sampai kita itu kalau mau mengeluarkan harta untuk sodakoh itu mikirnya itu berulang-ulang kali ya terlebih lagi sekarang ini ya, di negeri kita yang penuh dengan cobaan yang seperti ini wa wa ya? ya Allah subhanahu wa ta'ala belum lagi sampai uh, corona itu diangkat wabahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan semakin banyak dan semakin banyak orang-orang yang terjangkit dengan corona Ya. belum lagi selesai musibah satu tersebut wabah satu itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala susulkan dengan cobaan-cobaan yang lainnya ya gempa bumi ya kemudian banjir tanah longsor dan sebagainya yang di sekitar kita di dekat dengan kita adalah gunung meletus ya itu semuanya adalah disebabkan tangan-tangan manusia Ya bima kasabat kata Allah Subhanahu wa taala karena sebab tangan-tangan manusia ya bukan mereka itu ya merusak jalanan bukan mereka menebang pohon yang liar bukan mereka adalah melakukan ini dan ini agar tetapi hakikatnya kerusakan yang mereka lakukan adalah kemaksiatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling besarnya adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dana dzalika Ma Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan ya dan akan mengampuni dosa-dosa yang ada di bawah kesyirikan tersebut bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kalau kita melihat di sekeliling kita begitu banyak kesyirikan. Ya, bahkan di sebagian tempat naudzubillah ya kesyirikan itu menjadi sebuah adat yang masyarakat itu tidak bisa lepas darinya. Kalau mau lepas itu ya me harus menghadapi berbagai macam tantangan dari masyarakat. Ya, wal sebagian lagi di sana adalah ajaran-ajaran yang menyelisihi Al-Quran, ya, berbagai macam kebenahan yang terjadi di bahkan setiap lini kehidupan manusia, ya, yang jadi adat-adat kebiasaan yang tidak bisa atau mungkin sulit sekali untuk masyarakat itu lepas dari dirinya dari apa dari kebiasaan-kebiasaan tersebut ya alaihi ah wasallam sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan banyak ujian, yang tujuannya adalah untuk mentakut-takuti kita semuanya, agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini namun lihat bagaimana ya apa yang dilakukan oleh sebagian manusia ternyata terkadang itu tidak membuat mereka itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan ya sebagian mereka ketika gunung itu meletus mereka mengatakan sang penghuni gunung ternyata marah ya sehingga gunungnya meletus guncang gunungnya Ya, maka kemudian dengan itu mereka tambah lagi kekufuran tambah lagi kesyirikannya yang biasanya nyembelih kambing nyembelih ayam kemudian mereka persembahkan sapi dan sebagainya wal ya, ini ya, sesuatu yang tidak kita harapkan dan Allah Subhanahu wa taala mentakut-takuti manusia akan tetapi malah mereka apa malah tak, tambah takutnya adalah kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang itu pun hanya karena setan yang memberikan was-was kepada mereka ya. Nauzubillah Ini kembali kepada tema kita bahwasanya di sekitar kita sekarang ini banyak sekali cobaan, banyak sekali ya teman-teman kita Kaum muslimin yang butuh uluran tangan-tangan kita, butuh dengan bantuan kita. Kalau kita belum bisa bantu ke tempat mereka, kita ya menolong jadi relawan untuk mereka. Maka, ya, kalau kita memiliki harta. Ya, jangan remehkan kalau kita memiliki yang sedikit, ya gunakanlah yang sedikit tersebut untuk menolong mereka. Ya, 5.000, ribu, 10.000 ribu, atau kalau memiliki yang lebih dari itu alhamdulillah, itu semua akan bermanfaat untuk menolong, menolong mereka. Ya, mungkin saat ini mereka butuh tempat tidur, butuh tenda, butuh pakaian dan sebagainya. Ya, maka sedikit yang kita bisa berikan mudah-mudahan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mari kaum muslimin ya melalui manapun ya ulurkan bantuan untuk mereka semua lihat bagaimana belum mengatakan wa tabkhulu wa tara ya anda itu wahai miskin anda itu adalah orang yang bakhil namun kenapa anda memandang diri anda itu adalah orang yang sangat dermawan ya ini yang belum mengingatkan kita agar kita introspeksi diri-diri diri kita ya Wa ahmak dan engkau itu adalah ahmak. Ya, orang yang sangat pandir, orang yang sangat dungu. Ya, sedikit sekali ilmunya. Wa taro akil. Dan akan tetapi engkau itu memandang diri anda itu adalah orang yang sangat berakal. Ya, ini. Dan kata beliau, ajaluka kosir. Ajal anda itu sangatlah pendek. Ya, yang kita hidup di akhir zaman kata Nabi SAW Alaihi Wasallam akmaru ummati umur umatku kata beliau ya bayi nawasabain ya antara 60 tahun dan 70 tahun ya wa kalu judadik atau man judadik dan sangat sedikit sekali Okamakola Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang melebihi dari umur tersebut kita itu pendek ya ini sedikit 60 atau 70 tahun. Bahkan mungkin banyak sekali di antara ya kita semuanya atau tetangga-tetangga kita yang sudah mendahului kita ternyata umurnya tidak sampai kepada 60, enggak sampai 70 tahun. Ya sedikit sekali. Ya, yang sampai kepada umur-umur sampai tua. Ya. Dan kita lihat bahwasanya e, banyak sekali di antara orang-orang di zaman kita ini, ya masih muda namun ya penyakitnya luar biasa ya setruk dan sebagainya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit tersebut. Ya mungkin penyakit-penyakit tersebut mungkin ya tidak ada di zaman dahulu atau mungkin kita nggak mendengar apa? nggak mendengarkan khabarnya. Ya. Akan tetapi sekarang kita bisa melihat ya orang ya masih muda namun ternyata ya penyakitnya kronis penyakitnya bervariasi ya semua penyakit ada pada dirinya ya komplikasi dan sebagainya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan kaum muslimin seluruh seluruhnya Ya, kata beliau mengingatkan kita wa ajaluka kosir ajal Anda itu sangatlah pendek ya ini dekat sekali dengan kematian Anda wa amalu towilun. sedangkan amalmu amal angan-angan anda itu sangatlah panjang ya dan Rasulullah SAW Wasallam ya di suatu hari belum pernah menggambar yang persegi ya gambar kotak yang kemudian di situ Rasulullah SAW menggaris garis panjang di tengahnya yang kemudian melebihi kotak yang di situ yang belum mengatakan kotak di situ adalah manusia ya dan garis itu adalah angan-angan manusia. Panjang sekali angan-angan manusia sampai melebihi kotaannya itu adalah garis umur manusia. Melebihi daripada ya angan-angannya melebihi umurnya. Ya sampai kita melihat terkadang ya dan kita takjub dengan itu, ya terheran-heran dengan itu orang yang sudah sangat sepuh ya. Ini ambisi dunianya masih luar biasa. Ya. Ya, hausnya terhadap dunia masih apa luar biasa yang harusnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala yang dibawakan oleh Al Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam ya uh, salihin bahwasanya penduduk Madinah ketika umur mereka itu sudah 40 tahun maka mereka apa tafarrahu lil ibadah mereka itu meluangkan kebanyakan waktunya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, akan tetapi kita bahkan apa yang ada di sekitar kita mungkin kita sendiri ya kita adalah untuk kita sendiri melihat diri kita umur kita yang mungkin sudah uh, sepertiga berlalu atau punya setengah berlalu kalau saya udah 30 sekian lebih ya udah mau 35 ya ini mungkin sudah setengah lebih ya sudah setengah lebih ini ya, masih ya. setengah lebih ini sudah kita itu ya ini ya sudah berapa ibadah yang kita lakukan seberapa ya harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa kali kita katam Quran? Berapa ayat yang sudah kita hafal? Ya, berapa fakir miskin yang kita santunin? Terus seperti itu, tanyakan kepada diri kita. Ya, mungkin ternyata amal kita itu baru sangat-sangat sedikit sekali padahal amal kita uh, umur kita itu sudah sangat dekat sekali. Ya, namun ya berbarengan dengan itu angan-angan kita kita kembali kepada kita ya sangatlah panjang kita kayak merangkai rencana di umur sekian nanti saya harus sudah demikian di umur sekian yang eh, sudah harus demikian dan demikian terus ya. padahal mungkin kematiannya adalah besok pagi ya amal angan-angannya luar biasa dan Kata Rasul uh, Rasulullah tadi menggambarkan itu angan yang panjang itu, yang pasti suatu saat akan terputus. Sepanjang apapun angan-angan kita, suatu saat akan terputus dengan ajal yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Dan ketahuilah, ya sebagian uh, seorang ulama mengatakan bahwasanya uh, dunia itu adalah khomarnya syaitan. Ya, apabila seseorang itu sudah mabuk dunia ya maka dia itu tidak akan tersadarkan dari mabuknya itu sampai kemudian ajal itu datang mendadak yang kemudian dia itu menyesal akan apa yang telah dia lakukan, menyesal akan kelalaian yang dia lakukan. Ya, ajal sudah datang. Ya, kemudian dia mati dengan cepatnya dia masukkan dimasukkan ke dalam kuburan. Dia tidak akan bisa menyesal ketika itu, tidak akan bisa kembali lagi, tidak akan bisa memperbaiki dirinya lagi. Bahkan penyesalan tinggal penyesalan penyesalan sebatas hanya penyesalan wal muslimin ya kemudian minta berangan-angan untuk dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal soleh untuk apa untuk dia yang puasa untuk dia sotakon dan sebagainya tidak ada kesempatan lagi untuk dia kembali tidak ada kesempatan untuk memperbaiki ya ada bagaimana kata Ali bin Abi Thalib di dunia ini adalah tempat kita untuk beramal belum ada hisab belum ada hisab belum dihisap diri kita kan tetapi setelah di kematian ya sudah mulai masuk ke dalam alam kubur terlebih lagi nanti di ya hari penghisapan nanti sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal ya di sana mulai di alam kubur cuman ada hisab dan hisab akan ditanya mulai hisab di situ apa akan ditanya siapa rob kita ditanya siapa nabi kita dan tentang agama kita akan ditanya dan semua itu jawabannya adalah kaitan dengan amal-amal kita. Ya, bagaimana amal kita di dunia, pengamalan kita terhadap agama Islam, pengamalan Al-Qur'an, pengamalan bagaimana sikap kita terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik kecuali amal-amal kita ya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka perhatikanlah diri-diri kita ya ya umur kita yang pendek itu jangan sampai ya kita berangan-angan terlalu panjang lihatlah bagaimana para salaf dulu ya sebagian para salaf mereka dan memang bimbingan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mereka segera melakukan eh, apa itu namanya salat witir sebelum tidur Ya, karena apa? Karena khawatir mereka itu tidak akan bangun di waktu malamnya. Ya, untuk witir di malamnya. Takut khawatir akan apa? Akan nanti kesiangan sehingga mereka nggak bisa, nggak sempat apa? Sholat witir. Ini banyak mereka seperti itu dan ya termasuk nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk menyegerakan witir sebelum tidur. Ya ini bagi orang-orang yang memang sulit untuk bangun malamnya. Ya ini karena apa? Ya. Uh, angan-angan mereka yang pendek. Ya, angan-angan mereka yang pendek. Lihatlah bagaimana Nabi SAW Wasallam belum berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taalaanhu, ya, kun dunya ya, jadilah anda wahai bin Umar untuk kita seluruhnya kaum muslimin, ya, jadilah anda di dunia itu seperti orang yang asing, Ya, orang yang asing namanya orang asing itu akan berhati-hati dengan berbagai macam bahaya yang dia tidak tahu yang suatu saat itu nanti akan bisa ya, membahayakan dirinya dunia ini adalah sesuatu yang asing bagi kita ya yang di dunia itu banyak berbagai macam bahaya siap untuk menerkam kita. Ya, bahaya syubhat bahaya penyakit syahwat ya bahaya ini dan itu siap untuk menghancurkan diri kita kalau kita tidak berhati-hati kita akan tenggelam dengan berbagai macam keburukan di dunia ini sehingga kita akan menjadi orang yang binasa Ya, atau jadilah anda itu di dunia seperti orang yang berlalu, ya orang yang melewati suatu jalan yang yang tidak pernah terfikir bagaimana untuk dia netap di tengah jalan, ya untuk menetap di situ, ya dunia adalah tempat kita berlalu, kita sebagai seorang musafir di situ, ya jangan sampai kita pernah berfikir, ya berangan-angan panjang kemudian mengumpulkan dunia seluruhnya, akan kita kumpulkan di dalam kantong-kantong kita, di dalam berangkas-berangkas kita, kemudian kita lalai dari apa yang namanya kematian. Ya, ini najat Nabi SAW Wasallam yang disitu mengisyaratkan bahwasanya jangan sampai kayak itu panjang angan-angan, ya Eh, kalau kita berbuat keburukan, berbuat salah, segeralah kita untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan panjang angan-angannya, kan kita masih muda. Jangan sampai terpesit di situ. Nantilah tobat umur 40, umur 50. Siapa yang jamin umur Anda? Siapa yang jamin umur kita sampai nanti 40 sampai 50? Ya, jangan-jangan ya. Ketika kita berangan-angan seperti itu, ketika kita berharap nanti umur kita panjang lima 60 ternyata kain kafan kita itu sudah disiapkan ya sudah dipersiapkan untuk membungkus kita ya mungkin sebentar lagi malaikat maut mendatangi kita yang tanpa permisi kemudian akan mencabut mencabut nyawa nyawa kita wal ya bagaimana keadaannya kalau ternyata kita itu ya belum memiliki bekal yang cukup ya pastilah kita akan menjadi orang-orang yang rugi nantinya wa ya maka angan-angan kita ayo ikhwah jangan sampai panjang gunakanlah waktu yang kita bisa gunakan untuk kita beramal baik untuk kita bisa berbuat baik untuk kebaikan dunia dan akhirat kita lihat ya, bagaimana ibnu umar radhiyallahu ta taala ya, yang beliau memberikan nasihat setelah beliau yang mendapatkan sabda nabi saw tersebut ya apa Ya, hendaklah Anda ketika Anda memasuki waktu pagi, janganlah engkau menunggu waktu datangnya waktu sore. Ya, ini untuk beramal. Ketika di pagi hari kita terbesit untuk kita membaca Quran, jangan tunggu nanti, oh nanti sore saja. Ya, ketika sore-sore ya kita di waktu sore kemudian kita terbesit mau sodako, jangan ditunggu esok pagi ya Ketika kita masih sehat, jangan sampai terbesit nanti sodakohnya, nanti kalau sudah sakit besok-besok dan besok. ya Manfaatkanlah waktu sehat Anda ya, sebelum datangnya waktu sehat, waktu sakitmu. Dan gunakanlah manfaatlah untuk berbuat baik. Manfaatkanlah waktu Anda, waktu hidup Anda untuk berbuat baik. Ya, sebelum datangnya kematian dengan penuh dadakan ya ini ini adalah perkataan Fudail bin Iyad mengingatkan tentang hakikat diri kita. Diri kita itu adalah ya banyak keburukannya. Eh, diri kita itu adalah banyak kejahilannya. Diri kita itu adalah ya orang yang nggak cerdas, nggak memiliki pengetahuan yang luas. Ya, hendaklah kita banyak belajar, banyak kita apa, apa, introspeksi diri seperti itu dan ajal kita itu sebentar lagi sangatlah pendek, jangan panjang, angan-angan. Alimam Allah taala belum meng mengomentari perkataan Fudail bin Iyad Ya, yeah. tapi wallahi demi Allah kata beliau Fudail uh, alimam Allah yang belum mengendari sodako, ya yeah, meng mengomentarinya sodako. Fudail bin Iyad itu benar katanya. Ya. Yeah. Dan beliau menambahkan, wa anta watara Anda itu adalah orang yang zalim, orang yang melakukan kezaliman akan tetapi ya Anda itu lihat bagaimana Anda merasa dizalimi oleh orang ini kita. Ya. Manusia itu kebanyakannya seperti itu. Ya. Bahwasanya ya seseorang ya, ini senangnya kalau merasa dirinya itu terzalimi. Yeah. sehingga mungkin akan apa mengatakan demikian dan demikian akan tetapi cepat sekali yeah. uh, atau lama sekali, lambat sekali ketika dia berbuat dolim lambat sekali untuk dia itu merasa diri ini manusia bagaimana tadi? cepat sekali dia merasa kalau dia didolimi sehingga akan muncul protes ini dan ini ini manusia nah terus kebalikannya kalau dia berbuat dolim itu sangat lambat sekali responnya Ya, bahkan ketika dia diingatkan dan diingatkan, dia enggak tersandar, bahkan akan mencari pembelaan. Ya. Padahal nanti dia akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kedoliman-kedoliman. Ya. Terlebih lagi, itu adalah kaitan dengan darah-darah manusia yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awaluman yukdo. Ya, bayanan nas awal kali pertama kali yang akan disidang diadili di antara manusia fiddima kaitannya dengan darah ya ini ya maka hendaklah uh, hendalah kita introspeksi diri diri kita ya, kalau kita adalah orang yang dolim segeralah minta maaf ya sebelum nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan nggak ada lagi kesempatan untuk minta maaf kepada orang orang yang kita dolimi dan nanti akhirnya Naudzubillah min kalau sampai kita itu menjadi orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang ya rot Ya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, ya, uh, tahukah kalian orang yang bangkrut, orang yang muflis itu apa? Maka para sahabat uh, Rasulullah SAW menjawab, muflisupin, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami, di antara kita adalah orang yang tidak memiliki uh, barang dagangan, dagangannya habis, nggak ya, memiliki untung, nggak memiliki uang dan sebagainya ya seperti mereka pahamnya adalah bagaimana orang yang bangkrut ketika mereka berjualan barangnya habis dijual akan tetapi tidak memiliki keuntungan sama sekali bahkan dia rugi habis barang habis kemudian uangnya juga habis bangkrut akadat, tapi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang muflis di tengah-tengah kita ya, bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang membawa pahala sholat, pahala puasa pahala haji dan seterusnya pahala-pahala yang besar. Ya, beliau mengatakan tentang ahli tauhid, tentang orang-orang yang memiliki amalan besar. Ya, orang membawa pahala salat haji, puasa dan sebagainya. Pahala-pahala yang sebesar dikatakan oleh Rasul wasallam. Akan tetapi dia memukul si fulan, mencela si fulan, mendolimi si fulan dan sebagainya, akhir akhirnya dia ambillah dari kebaikan dirinya dikembali diberikan kepada orang yang dia dolimi. Terus seperti itu sampai habis kebaikan dia dan belumlah selesai, belumlah lunas tanggung-tanggungan dia kepada orang yang didolimi karena begitu banyaknya kedoliman dan orang-orang yang dia dolimit, ya dia dolimi akhirnya kemudian diambil kesalahan-kesalahan dosa-dosa dari orang yang dia dolimi dicampakkan kepada dirinya yang akhirnya yang tadinya dia membawa buahnya kebaikan akhirnya habis dan yang awalnya dia tidak membawa mungkin adalah keburukan ya atau mungkin banyak ya ini ya dan akhirnya dia diberikan dosa-dosa dari orang lain yang dia dolimi tadi. Waliyadubillah. Ini bahaya kedoliman terhadap orang orang lain. Akhirnya kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Waliyadubillah. Ya. Mumpung masih ada sempat kita minta maaf kepada saudara-saudara kita. Ya. Maka ketahuilah banyak kedoliman kita terhadap saudara-saudara kita. Minta maaflah sebelum terlambat. Ya. Ini. Kemudian wa akhirun dil haram anda atau kita semua itu adalah banyak, kata Imam Adhabi, banyak memakan atau sering memakan perkara-perkara yang haram. Wa taro anna kamu Akan tetapi Anda itu ya memandang diri adalah orang-orang yang warok. Ya, orang-orang yang menjauhi perkara-perkara yang haram. Ya, ini. Kenapa bisa demikian? Karena sedikitnya ilmu-ilmu kita. Ya, bahkan Ya, karena ya, ketidaktahuan terhadap sebuah keburukan itulah yang akan memicu seseorang itu terjerumus kepada keburukan tersebut, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Ini adalah contohnya bagaimana riba ya, menjamur di tengah-tengah masyarakat kita. yang bahkan sulit sekali di zaman kita itu untuk lepas dari riba. Namun insya Allah bisa insya Allah ya. yang bagi orang-orang yang memang ya, ada keinginan dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi banyak di antara saudara-saudara kita yang dia terjemus pada riba akan tetapi dia tidak mengetahuinya. Ya, karena apa tidak mengetahui hakikat dari riba riba tersebut. Ya, dia sangka itu adalah bunga yang indah yang diberikan oleh pihak ini dan ini kemudian dia menikmati hal tersebut. Ya, akan tetapi hakikatnya adalah apa? Riba yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling ringan dari pintu riba tersebut dosanya adalah seseorang itu berzina dengan ibunya wal ya Ya. Nah, kata beliau selanjutnya wa fasikun dan anda itu adalah orang yang fasik. Ya, wa an ta'taqidu annaka adlun, anda adalah orang yang fasik akan tetapi anda meyakini diri diri anda itu adalah orang yang adil. Ya, ini diri diri kita wa talibul ilmi anda ya, adalah penuntut ilmu di dunia untuk atau karena dunia. Perhatikan kita ini ya, para penuntut ilmu ya. Anda menuntut ilmu karena dunia atau kita bahkan seringnya kita menuntut ilmu karena dunia, ya niatnya adalah untuk mencari dunia, ya untuk mencari gelar biar nanti dengan gelar tersebut bisa mendapatkan ya kedudukan ini dan ini bisa mudah kerjain dan sebagainya, yang bahkan yang ilmu-ilmu akhirat tidak sedikit orang meniatkan ya dengan apa dengan dunia dia cari gelar ini dan ini agar nanti bisa ngajar di sekolah ini sehingga mendapatkan gaji ini 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 dan sebagainya seperti itu wal ya bila dia lupa bahwa dia itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya Rasul sallallahu alaihi telah memperingatkan kita ya man ta'allama al ilma mimma yabtaghu bihi wajhallah ya eh, la illa ardan mirad dunya lam jannah yang belum mengatakan barang siapa menuntut ilmu yang ilmu tersebut merupakan ilmu yang harus dia cari karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yakni ilmu-ilmu syariat akan tetapi dia tidak menuntut ilmu itu melainkan dia tidak mencari ilmu tersebut melainkan ya hanya untuk mendapat mendapatkan secubil bagian dari dunia maka balasannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yajid arfal jannah dia tidak akan mendapatkan aroma surga naudzubillahi Mendalik, maka harus ikhlas dalam menuntut ilmu ya ini adapun nanti suatu saat Allah Subhanahu wa taala mudahkan perkara dunia ya itu adalah mungkin salah satu kabar gembira yang Allah berikan kepada kita ya namun tetap kita dituntut terus untuk mengikhlaskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala perhatikan kata beliau ya Anda adalah orang yang mencari dunia Lihat, ini adalah untuk kita semuanya. Ya Anda di sini adalah bagaimana untuk kita mengatakan kepada diri kita sendiri untuk introspeksi diri kita sendiri. Anda wahai jiwa saya, ya Anda itu menuntut ilmu untuk mencari dunia. Niatnya adalah dunia buat taroan, nakal, tolak, bahu Angkat. Tetapi Anda memandang bahwasanya Anda mencari ilmu itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adalah beberapa kalimat yang disampaikan dua seorang orang ulama yang sangat ya kita kenal dikenal di tengah-tengah kaum muslimin Fudail bin Iyad dan juga Al Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala Ya, perkataan untuk ya mengingatkan diri diri kita tentang hakikat diri diri kita agar kita tahu tentang siapa diri kita ya karena seseorang yang mengetahui dirinya itu adalah penuh dengan kekurangan insya Allah dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya kebalikannya ya seseorang yang tidak tahu tentang hakikat dirinya ya bahwasanya dirinya itu adalah penuh dengan kekurangan dia nggak tahu tentang hal tersebut maka dia tidak akan pernah memperbaiki dirinya dia tidak akan pernah berusaha memperbaiki kekurangan tidak akan pernah berusaha untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya wal itu yang disebut sebagai jahlul murakab yang tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu ya ini kebodohan yang bertingkat-tingkat. Adapun bodoh yang sebenarnya Ya, yang benar-benar bodoh itu adalah orang yang tidak orang yang dia itu tahu kalau dirinya itu tidak tahu sehingga dia akan belajar. Dia itu tahu kalau dirinya penuh dengan kekurangan sehingga dia akan memperbaiki dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Me hilangkan kita dari penyakit yang namanya jahlul murokab, ya kebodohan yang bertingkat, sehingga kita tidak tahu akan hakikat diri kita sendiri, maka ini adalah pentingnya bagaimana kita itu introspeksi diri kita, ya sehingga kita akan berusaha memperbaiki diri untuk kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketahuilah bahwa kita penuh dengan kekurangan maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbaiki diri kita dan tentunya jangan lupa dengan usaha yang maksimal, ya, sehingga Allah akan mudahkan kita untuk menempuh jalan-jalan kebaikan. Ya man uh, fina lana subulana barang Barangsiapa berusaha bersungguh-sungguh, yang melalui jalan-jalan kami, pasti kami Allah akan mudahkan hamba tersebut untuk melalui jalan-jalan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba-hamba yang terus untuk introspeksi diri menyadari akan kekurangan kita sehingga kita ya diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diberikan keistikomahan dalam memegang kebaikan ini sehingga kita mati dalam keadaan khusnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita bisa sampaikan dua perkataan dari uh, sebagian salaf kita mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah ya, dari perkataan yang kita baca tentunya banyak kekurangan dari yang menyampaikan saya minta maaf dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin wallahu ta'ala an ala bisab wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya subhanakallah bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh